Hassan Al-Habib Taufik bin Muhammad bin Rabah kepada beliau. Favor. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة ونخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس بصرى في الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا رئيس الجامعة yang secara khusus kami sebutkan Bapak Pucuk Pimpinan di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim atau UIN Malang, Profesor Dr. Mujia Rahajo, Rektor UIN Malang, kemudian Profesor Imam Suprayoga, kemudian Kyai Haji Hamzawi, kemudian Bapak Zainuddin, kemudian Dr. Habib Salim Al-Idrus dan segenap para dosen, segenap para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di UIN Malang ini, segenap Civitas Akademika UIN Malang. Alhamdulillah saya sempat menjadi mahasiswa murid dari beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Jadi saya merasa saya bukan di tempat asing, tapi saya pulang ke rumah saya sendiri. Saya masih merasa bagian dari keluarga UIN Malang. Mereka tetap dosen saya, mereka tetap guru saya tetap mahasiswa mereka, saya tetap santri mereka. Tidak ada bekas dosen, tidak ada bekas santri. Selamanya saya murid bagi beliau. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih semangat ya melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. الباب الثاني في بعض أذكار وأدعية كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة. Bagian yang kedua atau bab yang kedua tentang beberapa doa dan beberapa zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa itu zikir? Zikir itu apa? Halo. Apa zikir itu? Hah? Apa zikir? Mengingat. Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat. Zikir ma yuqalu lithana wa du'a ila Allah. Zikir itu kalimat apapun, zikir itu lafaz apapun yang diucapkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Apa itu doa? Selanjutnya doa. Apa itu doa? Minta. Doa. Doa adalah at-talab ala sabilit tadarru'. Doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Zikir untuk memuji Allah, doa untuk meminta dengan merendahkan diri kita. Ini bedanya zikir dengan doa. Nah,
Bab ini tentang beberapa zikir, tentang beberapa doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, lantunkan, doakan fi auqat makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang Rasulullah khususkan untuk zikir, waktu tertentu yang Rasulullah khususkan untuk doa. Contohnya semisal setelah beliau melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh sampai terbitnya matahari, Rasulullah terbiasa duduk untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Waktu yang lainnya contohnya setelah sholat maghrib sampai sholat isya, Rasulullah duduk untuk berzikir, duduk untuk berdoa, duduk untuk membaca Al-Quran. Anak ini termasuk auqat atau waktu mustajabah, waktu-waktu yang diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak waktu-waktu yang lainnya. Saya lanjutkan pada hadis yang pertama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala Allah ta'ala ja'ala batina kaffaihi ilaihi wa idza sta'ada ja'ala batinahuma ilaihi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan isnad hasan tetapi mursal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala Allah ta'ala, apabila meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta karunia, meminta kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala batina kaffaihi ilaihi, Rasulullah menengadahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kedua telapak tangan beliau menghadap atau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'adha, tapi apabila Rasulullah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan, tadi meminta kebaikan, sekarang berlindung dari keburukan, ja'ala batina huma ilaihi, maka Rasulullah menjadikan bukan telapak tangannya tetapi punggung dari kedua tangan beliau yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kebaikan, menengadahkan tangan. Berlindung dari keburukan, tangannya dibalik. Jelas? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tangannya begini, kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami minta di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Kemudian berlindung, wa qina adzabannar, dan kami berlindung dari azab neraka. Ini cara, ya. Ini cara adalah adab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun fad'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadhu ibtayhi. Hadis yang kedua dari Abi Ya'la. Siapa? Abi Ya'la, salah seorang ahli hadis yang bernama Abi Ya'la. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Barra bin Azib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabathu shiddatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi permasalahan yang berat, menghadapi masalah besar, masalah yang pelik, fada'a, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh, ya. Ini tuntunan Rasulullah. Kalau mendapat kesulitan, kesusahan, jangan mengeluh.
jangan mengeluh, tetapi begitu terkena fada'a Rasulullah, fada'a Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a yadayhi, maka Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangan beliau, hatta yura bayadha ibtayhi, sampai terlihat bagian bawah dari lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengangkat tangannya agak tinggi. Dalam kondisi normal, keadaan biasa-biasa saja, Rasulullah berdoa kepada Allah mengangkat kedua telapak tangannya meminta kepada Allah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Tetapi ketika tertimpa suatu permasalahan yang pelik, permasalahan yang susah, angkat tangannya lebih tinggi. Hatta yura bayadhu ibtayhi, sampai terlihat bagian bawah dari lengan beliau, karena Rasulullah memakai pakaian atau memakai gamis jubah yang agak lebar ketika mengangkat tangan, kan kelihatan ya, kelihatan dari apa ini namanya, lengan baju beliau, lengan jubah beliau, terlihat bagian bawah dari lengan beliau yang bercahaya dan bersih. Ini adalah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua saja ya. Yang pertama tadi angkat tangan meminta kebaikan, atau membalikkan tangan berlindung dari keburukan. Kemudian adalah mengangkat tangan agak tinggi ketika tertimpa permasalahan yang pelik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu hal yang agak internal. Kita seluruh dari kita adalah keluarga Riyadhul Jannah. Keluarga besar Riyadhul Jannah. Kita semua Riyadhul Jannah. Alhamdulillah. Saya ingin mengingatkan agar loyal. Apa? Loyalitas. Biar kacang itu tidak lupa dari kulitnya. Ya. Majlisnya sudah besar, sudah baik, sudah Masya Allah. Jangan lupa. Jangan lupa. Siapa? Guru kita Gus Rahim. Loyal enggak sama beliau? Loyal. Loyal enggak sama majlis beliau? Loyal. Maka sekarang kita harus tetap loyal. Sebagaimana dahulu kala, kalau boleh saya gambarkan, gerbong Riyadhul Jannah ini lokomotif terdepan, maaf kalau boleh saya katakan, ada dua masinis. Masinisnya Gus Abdurrahim Syadili dan Al Habib Abdurrahman. Kemudian periodenya sudah berganti. Lokomotif tetap di depan, masinisnya Habib Abdurrahman dan Gus Rafiul Hamid bin Abdurrahim Syadili. Kita tetap loyal. Jangan kita sebagai penumpang di gerbong ini membuat kekacauan. Betul. Maka sering saya sampaikan, apa yang berjalan, jalankan. Salah satu yang beliau sampaikan pertama kali dalam pembukaan, beliau senantiasa di setiap kesempatan, setiap pembukaan, dimanapun, kapanpun, beliau selalu wasiatkan untuk mencintai para habaib. Apakah habaib itu tidak dilanjutkan untuk mencintai para ulama, para kiai? Betul? Gus Rahim capek-capek bersusah payah untuk menyatukan habaib dan ulama di majelis ini. Maka sekarang andai kata majelis ini tanpa habaib, ulama semua, apakah Gus Rahim senang? Tidak. Sebaliknya, majelis ini habaib semua tanpa ulama, apa Gus Rahim senang? Tidak.
majlis ini Riyadhul Jannah, habaib dan ulama bersatu padu di majlis ini. Jelas. Majlis lainnya boleh, mereka habaib semua boleh, masing-masing majlis boleh dengan kebijakan pribadi. Yang mau habaib murni silahkan dengan majlisnya sendiri, yang pengen ulama murni tanpa habaib silahkan dengan majlisnya sendiri. Tapi Riyadhul Jannah, habaib dan ulama bersatu padu. Maka hati-hati terhadap usaha-usaha yang ingin memecah belah habaib dan ulama di sini. Kita katakan tidak, habaib dan ulama bersatu di sini. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman bersatu dengan Gus Rahim, sekarang Habib Abdurrahman bersatu dengan Gus Rafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.